kolam. Kira-kira ada apa ya? Wah, tapi dapat mobil. Wow. Mobil itu nggak cuma satu macam loh, tapi ada banyak macamnya. Mau tahu apa aja? Yuk lihat video berikut ini. Jadi adik-adik semua, mobil itu biasanya digunakan untuk membantu manusia dalam aktivitas sehari-hari. Pertama, ada mobil polisi. Mobil biasa digunakan untuk membantu polisi saat sedang menjaga lalu lintas dan membawa penjahat. Ada juga nih yang namanya mobil ambulans. Biasanya mobil ini digunakan untuk mengantarkan orang atau pasien ke rumah sakit. Setelah itu ada yang namanya mobil taksi. Mobil ini biasanya digunakan untuk mengantarkan orang yang ingin bepergian. Oke adik-adik dan adik-adik semua, itu video penjelasan tentang mobil dari kakak. Terima kasih adik-adik sudah menonton. Jangan lupa